Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu terkadang kita harus selalu waspada dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan dengan berbagai cara pencegahan. Salah satunya ialah dengan menjaga barang berharga sendiri sambil dilengkapi dengan kamera pengawas maupun perangkat keamanan lainnya. Karena saat ada terlihat sebuah barang berharga namun tidak diberi kemanan, maka maling akan melihat sebuah kesempatan untuk membobolnya. Kejadian seperti ini pun terjadi pada sebuah konter ponsel yang hampir digasak maling. Dalam sebuah rekaman kamera CCTV yang diunggah oleh akun Mijan_La_2 pada media sosial Twitter, terlihat seorang pria tengah membobol pintu rolling door di sebuah konter. Namun saat ia masuk, ia tidak tahu bahwa di dalamnya terdapat seorang penjaga yang membuatnya langsung balik arah. Dalam sebuah unggahan akun Twitter Mijan_La_2, pada Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 terlihat seorang maling dengan busana serba hitam membobol sebuah pintu rolling door pada konter ponsel. Kabarnya lokasi konter ini berada di Canggu, Bali. Dalam video viral yang sudah disaksikan lebih dari 12.000 netizen ini memperlihatkan sang maling yang mengurungkan niatnya saat membobol konter karena mengetahui ada penjaga di dalamnya. Aksinya ini pun terlihat kocak dalam sebuah rekaman CCTV. Padahal bisa berada dalam kejadian, tentu penjaganya akan panik bila terjadi sebuah tindakan kekerasan untuk membobol konter tersebut. Namun untungnya maling ini balik arah dan mengurungkan niatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.